Gubernur Jambi Fahruri Umar menutup kegiatan pendidikan dan pelatihan tingkat 3 tahun 2019 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi. Fahruri berpesan agar ilmu yang didapat diterapkan di instansi masing-masing. Tidak kurang dari 30 orang aparatur sipil negara mengikuti diklat pimpinan tingkat 3 ini. Diklat kepemimpinan tingkat 3 merupakan diklat yang ditujukan bagi aparatur sipil negara yang sudah atau akan diproyeksikan mengisi jabatan eselon 3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, Iskandar Nasution, mengatakan diklat pimpinan tingkat 3 berlangsung selama 90 hari. Para peserta tidak hanya mendapatkan pembekalan dari pemateri, namun juga pengalaman serta belajar dari provinsi lain di Indonesia, seperti Provinsi Jawa Tengah yang telah mengembangkan inovasi reformasi birokrasi. Jadi terima kasih. Jadi tadi memang acara penutupan diklat tim 3 angkatan 11 pemerintah Provinsi Jambi ini dihadiri dan ditutup secara resmi oleh Bapak Gubernur Jambi. Dan pada saat itu Pak Gubernur menegaskan bahwa aparatur sipil negara yang telah mengikuti ini itu dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan-aturan yang ada dari suatu bidang tugas kita yang selama ini kita buat. Jadi ada inovasi-inovasi yang kita dorong untuk meningkatkan kinerja dan ekspor kerja kita. Terutama tadi yang sampaikan Pak Gubernur, perubahan perilaku, akhlak, perubahan sikap, etos kerja dan budaya kerja. Pada kesempatan ini, Fahruri Umar turut menyerahkan penghargaan kepada peserta terbaik yang mengikuti diklat. Abdul Manan, TVRI Jambi, melaporkan.